Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe dulu nak abis. Kalau nak klik animasi kita, hot serunya. Hei! Kau senang sahib? Sedap abis tocu kita, bapa ku. Guano kamu dia? Kita dia buat tak cengkak eh? Aduh! Gapo dia? Kita cekak, kita dia maka kita tak cengkak. Kalau kita cekak tadi eh? Saya tak boleh nyakit, wewak dengan nama kau putih boleh. Eh, buat apa jadi orang begitu? Buat apa aku? Kau sila saya? Ha? Mana pun aku Tuan Menteri Cidewi? Betul ke tidak? Mata tak nampak? Tak betul macam mana tuanku? Naminai pun susah lah. Kalau kita tak akak tak boleh lah. Sangin! Nak boleh nyakit semua ini. Jadi pun aku Tuan Menteri Dewi mata tak nampak. Kenapa aku? Siapa dia wanyanya? Tuan Menteri Mayu Maura, isteri tuanku mengajar selama. Pati tengok benci lah ke dia. Benci ke mana? Kira lah istimewa bibi dua orang. Bagaimana dia? Istimewa bibi dua orang. Bapalah kau bawa dua orang nak aisim bawa saing. Duk dia beri orang darat tu. Jadi pun nak kami Tuan Menteri Dewi mata tak apa? Tak apa? Nyocolak? Pada Tuan Menteri Mahimura. Kamu tak rayak kau ke dia? Aku makan jelmai kau putih. Ada menutup bela. Keluar nyanyi kepada ke dia aku Tuan Menteri Dewi. Keluar ke keluar. Aku colak putih mantan dia ketek. Oh ya doh dia tak dengar. Muka tak mana? Patik kata gini, Tuan Menteri Mayumura. Kamu tak seduh jolik lah putih mata macam Tuan Menteri Cidewi ni. Muka tak? Sama kata. Macam mana ni muka tak? Itu dia. Lepas tu? Kalau mari tahu kerana dia nak mekau putih kak. Mahal kajian mekau putih nak kaya sakit nilai. Orang kakak kaya berani. Muka tak begitu? Orang kita kata begitu. Dia jawab? Dia jawab, aku tak takut-takut anu mekau putih dia kata. Anu mekau putih dia kata, buah aja besar dia kata. Gisit ni tahu, sini tahu, di PCB nak gelik tak boleh telah kena jepuk. Jadi dia kata begitu? Dia kata begitu. Lepas tu? Dia kata kalau mari anu mekau putih, aku nak corek putih mata juga. Hei, sakit hati ni aku tak boleh. Mana dia? Apa dia? Tuan Petri Mayumura. Saya kecek dengan dia lah, kecek dengan mana tu aku. Saya ni dah boleh nyakit, dia rasa mengecek Sleman boleh nyakit lah. Hei, pengasuh sana. Oh dia. Kamu dua apa? Tunggu tu aku. Mana tu aku tu Sri Sri Dewi kah? Mata tak lapuk dah. Mana pun aku? Ada di belakang. Piti puluh ya. Ini dia pengasuh. Boleh nyakit dah wadah-wadah kah? Dah tahu pakai dia nyebut minta duit. Kira dengan bema dia boleh punah nombor. Ya, ya, bono Tuan Menteri Cidewi bono. Pati makan jalan mereka putih. Mari ni tepat bono. Benarlah juga ni makan jalan mereka ni. Munculah juga ni mari tepat bono. Bono Tuan Menteri Cidewi ni kan ni. Tak serupa dah tu pada dulu. Saya sungguh nyelidiki bono sore ni. Aduh bono Tuan Menteri Cidewi. Tak payah lagi bono dah cerita. Pati sudah tahu segala-galanya. Kalau begini jadi, bono tak sungguh bono tak sungguh apa. Pati mari ni, nak kaya ke bono. Pati tahu dah bono tak nampak. Ni nak cerita apa ni? Cerita lah banget pada bono. Bono tak dilihat sungguh nak rupa ni. Ni nak kaya gampu ni. Sesolah juga bono sore. Begini bono. Bono tak sanggup simpul selesai sokoba. Biarlah juga patah yang dekat tahun goroko kengi. Patah yang bujupo. Dewa bantara guru aku. Patah yang ambil. Buka mah, buka pegok. Jalan mah, jalan pegok. Buat apa ni? Buka mah deh, buka pegok. Jalur mana, jalur juga jalur perok. Benda tu bahaya ni. Pati tak kira bono. Bahaya tak bahaya apa. Asal bono ni. Seperti dahulu kala, pati lah pergi cari. Benda untuk ambil putih pantai bono. Selalah juga ni. Pergi dengan segera. Sungguh bono tak nampak pun.
Bono doa lah juga ni biasa lama. Seso lah juga ni Bono sore ni ga. Iyo iyo lah cukup di cucu-cucu makanya nama kau putih. Nenek lah oke panggil satu kepada ke Dewa Bantara Guru Agung. Apa dengan asbak apa dengan kanduk cucu date tempat tenik Dewa Bantara Guru Agung. Ada kau kuringi budak lu budak kasa. Ada kau kuringi alat tato kajo Aduh nenek pada Dewa Bantara Guru Agung. Pati mari ini nenek soge dengan corekan ini. Guna lagi pati dalam cita dan cita bayi pati guci pada pati itu Ametri Sidewi mato tanah padonya corek kepada ketua Ametri Mayu Mora istri ayo nama gajah kamu yang celaka dengan sebab cucu pati nah ini namilah juga buka mah buka pegok jalan mah jalan pegok naik buka ike serah gilin sisi tarsono begini cucuku magajah nama kau putih cucu nah. Bukalah juga nemi tersibui. Buka emah dan buka perut. Jalan emah dan jalan perut. Dengan sebab nenek bimbing kalau putus sorak. Buka emah, buka perut. Jalan emah, jalan perut. Kena bunuhlah juga rakyat cucu sore. Kalau putus dua orang, kena bunuhlah juga cucu dua orang. Aduh, nenek Dewa Bantara Guru aku. Tok payah lagi duduk aja boyo pada begini. Kami mengingat kami tahu butuh jalan mah, jalan pegok. Kami makin, kami nambil buka mah, buka pegok. Itu pesan kepada kiri nenek saja. Biarlah juga nenek ambil buka mah, buka pegok. Jalan mah, jalan pegok. Salamilah juga nenek Dewa Bantara Guru aku. Baiklah juga. Aku sapa ada di tempat. Kolang-kolik kulanara. Di sinilah. Tepak ikan selah giling sisi tersono. Maka putih mata aku bono tuan menteri Cidewi. Hari ini sebenarnya juga aku capok buka mah buka pego. Aku nak pula polisi kalau ada jam dulu presiden kalau pula pula habis kemudah kan aku jam satu kemudah. Jangan sampai kena kumpah di balas roko. Di dalam studio, di luar studio, bilik studio. Geng sampai kena kumpah di balas roko. Aku nak capok buka mah buka pego. Jalan mah jalan pego. Dapat doh tak silap perakannya aku ikan seragi ni sisi tersono Rio nyateku gembira oleh hati di dalam dada hari ni butir mata pun aku tentulah juga jelek serap tidak dulu kalau kembali dada aku lah juga hari ni jalan mana jalan pegang sudah butuh doh soga terasa lah juga kena bunuh walau aku seribu soga kalau tak bunuh tentulah juga membawa kekobar di balas rokok. Kami yang tak ada aku lah juga hari ini. Biarlah sana krio. Sebelumnya juga aku kayak peragawan aku Tuan Tri Dewi. Aku nak peluh dulu. Peluk ikan saya kilin sisi tersebut. Kena ambil putih mata pun aku Tuan Tri Dewi. Bono, Bono Tuan Menteri Cidewi, Bono. Mbak Buku. Sudah kakak ambil dah. Buka mah, buka pegok. Jalan mah, jalan pegok.
Padu tu kuat guna lah guano. Kami wak guna lah juga buka ni. Buka mah buka pegok je kalau putus sorak kena bunuh lah juga. Soge gaya kita. Putus sorak kena bunuh lah juga dua ge. Hotel lah juga kami sabuk ke sini. Boleh kena mi kes lagi lain sisi tersono. Jadi buka mah buka pegok ni wak guna muka kes lagi lain sisi tersono. Kalau putus sorak kena bunuh lah soge. Kena bunuh soge. Kalau putus dua ge? Kena bunuh dua ge. Jadi tak putus agak abu ketika tuwe kuwa guno. Hatulah kami gusti berasa putus dah soga. Haa kudia. Putus dah soga. Haa kita dah cati weh. Selana dawa kita dah kedah nak bewah weh. Cati mentari dua lagi. Sama bunyi kata kena bunuh soga nak cati selalu. Mu takut apa agak mati mak. Uduh setara mu ni. Lawa setara aku tak takut mati. Punya lawa. Punya lawa. Kalau lawa sarungmu enggak oyo, sama ke lawa lah. Tubuh di kota baru, punggung di tekanung. Apa dia? Gua yang lain ke oyo ni. Kecek molek. Main punggung di kota baru, tubuh di kepala tekanung tak sedap dengar sangat. Pengasuh sahih. Ku. Belah mana kita nak buat? Gini ku. Waktu kita suruh belakang lah buat kita. Kena pergi jumpa bono tu ikutan Riksi Dewi dah. Kita nombor satu nak suruh pulih dia. Kalau dia mata tak nampak tu ikut ayat lah kata. Buka mah, buka perok, jalan mah, jalan perok ni. Putus dah sorak, kena bunuh lah sorak. Ikut dia lah nak bunuh siapa-siapa pun. Tolok sama sorak, ikut dia nak bunuh siapa pun. Eh, kena? Dah lah tolok sama sorak, ikut nak bunuh pada dia pun. Ada saing dia se. Jadi mu amo dok Riza. Riza, tak ada Riza ano lah. Nampak jalan hari ni.